Halo Sobat Sport, selamat datang di channel ini. Berikut ini, update badminton, seputar jadwal pertandingan di hari kelima, Thailand Master 2023. Thailand Master 2023, HSBC World Tour, Super 300. Berikut jadwal pertandingan hari kelima, Thailand Master 2023. Sebelum dilanjut, Sobat Sport, bisa like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Berikut ini, jadwal pertandingan babak semifinal, Thailand Master 2023, hari Sabtu, tanggal 4 Februari tahun 2023. Partai ke-1, di sektor ganda campuran. Pasangan ganda campuran China, Feng Yanze dan Huang Dongping, berhadapan dengan Hiroki Midorikawa dan Natsu Saito dari Jepang. Head-to-head, dalam satu kali pertemuan, Feng Yanze dan Huang Dongping menang satu kali atas Hiroki Midorikawa dan Natsu Saito. Pertandingan dimulai pukul 12 waktu Indonesia Barat di Court 1, live di iNews TV dan Spot TV. Selanjutnya, pertandingan All Korea semifinal antara Seo Senjae dan Chae Yujung berhadapan dengan Kim Wonho dan Jong Nak-eun. Head-to-head, dalam dua kali pertemuan, Seo Senjae dan Chae Yujung menang dua kali atas Kim Wonho dan Jong Nak-eun. Pertandingan dimulai pukul 12.30 waktu Indonesia Barat di Court 2, live di iNews TV dan Spot TV. Partai kedua, di sektor Tunggal Putri Thailand, Supanida Katetong, berhadapan dengan Tunggal Putri China, Zhang Yimen. Head-to-head, dalam tiga kali pertemuan, Supanida Katetong, menang satu kali dan kalah dua kali, atas Zhang Yimen. Pertandingan dimulai pukul 13 waktu Indonesia Barat, di Court 1, live di iNews TV dan Spot TV. Kemudian, di sektor ganda putra, pasangan Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana dari Indonesia berhadapan dengan ganda putra China Taipei, Su Qinghang dan Ye Hongwei. Head-to-head, keduanya belum pernah bertemu. Pertandingan dimulai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat di Court 2, live di iNews TV dan Spot TV. Selanjutnya, partai ketiga, di sektor tunggal putra, Si Yuki dari China, jumpa wakil China Taipei, Lin Chunyi. Head-to-head, keduanya belum pernah bertemu. Pertandingan dimulai pukul 14 waktu Indonesia Barat, di Court 1, live di iNews TV dan Spot TV. Partai keempat, di sektor tunggal putri China, Han Yue, berhadapan dengan Wei Chi Hsu dari China Taipei. Head-to-head, keduanya belum pernah bertemu. Pertandingan dimulai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Court 1, live di iNews TV dan Spot TV. Partai kelima, di sektor tunggal putra, Li Si Feng dari China, jumpa wakil Hong Kong, Eng Kalong Angus. Head-to-head, dalam satu kali pertemuan, Li Si Feng kalah satu kali atas Eng Kalong Angus. Pertandingan dimulai pukul 16 waktu Indonesia Barat di Court 1, live di iNews TV dan Spot TV. Partai ke-6, di sektor ganda putri, Baik Hana dan Li So Hee berhadapan dengan ganda putri China, Li Wen Mei dan Liu Xuan Xuan. Head-to-head, keduanya belum pernah bertemu. Pertandingan dimulai pukul 17 waktu Indonesia Barat, di Court 1, live di iNews TV dan Spot TV. Partai ke-7, di sektor ganda putra, Leo Roli Karnando dan Daniel Martin dari Indonesia, berhadapan dengan wakil Thailand, Supak Jomkoh dan Kitinupong Kendren. Head-to-head, keduanya belum pernah bertemu. Pertandingan dimulai pukul 18 waktu Indonesia Barat, di Court 1, live di iNews TV dan Spot TV.
Terakhir, partai ke-8, di sektor ganda putri China, Tan Ning dan Xia Yu Ting, berhadapan dengan Benyapa dan Nuntakarn Aimsart dari Thailand. Head to head, keduanya belum pernah bertemu. Pertandingan dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat, di Court 1, live di iNews TV dan Spot TV. Demikian update mengenai jadwal pertandingan babak semifinal, Thailand Master 2023, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini, Assalamualaikum.